Kenyang kan, dah tak ngantuk. Ah, mesti ada juga yang perasaan macam tu sekarang ni kan. Duk makan banyak-banyak, kerukrak. Lepas tu perut dia sakit. Sebab apa? Tak menjaga kesihatan. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton sekarang ni live di Facebook My Home Exhibition. Dan kita tengah dalam, orang kata rancangan lah, jual beli. Adalah rancangan My Home Shop. Tergilat lidah kita ni sebab banyak makan benda tak elok. Duk makan benda yang berlemak semua kan, lama-lama perut kita pun besar. Okey, dan juga tema kita hari ini sangat-sangat menarik kepada anda yang nak menjaga badan. Yalah, kita tengok lama-lama badan kita dah semakin besar. Ada sebabnya. Punca-puncanya adalah disebabkan pemakanan kita yang tak betul. Ha, jadi, untuk hari ini macam biasalah, bila saya ada, fizik Ali ada, saya akan bagi free gift ataupun hadiah percuma kepada anda. Untuk hari ini, weh, bukan kecil-kecil alam yang kita bagi, cukup besar. Sekarang ni kita nak bagi pengukus ni. Dan kalau bahasa putihnya steamer . Okey, pengukus ni kalau ikutkan ada 3. Dekat sini boleh makan, masak nasi, boleh letak sayur, boleh buat kuih pau apa semua . Dan steamer ni saya akan bagi secara percuma. Diulangi lagi sekali, secara percuma, dengan caranya anda kena sharekan dululah. Bos saya beritahu macam nak dapat benda free ni kan. Okey, sharekan ramai-ramai dulu kepada anda yang first time tengok, rasa macam bestnya lah nampak muka Fizy Ali ni. Ada orang tengok sebabkan muka saya ke? Ada juga yang tengok kan disebabkan hadiah free je kan? Betul tak? Jentik je lagi. Okey, tak apa. Tak kisah anda nak tengok muka saya ke, nak tengok apa yang saya jual ataupun nak barang free yang ada kat tangan saya ni. Sebelum tu anda kena sharekan dululah. Bos saya akan beritahu macam mana untuk dapat pengukus yang ada kat tangan saya ni. Nampak boleh kawal dia punya suhu. Contoh nak berapa? 10 saat, 20 saat. Ini adalah salah satu alatan yang paling sesuai sekali lah kepada anda yang betul-betul menjaga kesihatan. Ataupun yang rasanya badannya dah semakin besar, nak menguruskan badan. Ini adalah salah satu alternatif yang ada. Iaitu caranya dengan kita mengukus makanan kita. Kita boleh kukus daging, kita boleh kukus juga ayam, boleh kukus sayur, boleh kukus nasi. Macam-macam kita boleh. Yang paling penting sekali, kita kena kurangkan minyak dalam makanan kita. Kalau rasa-rasa nak betul kurus, kena terus potong pun tak ada masalah. Sebab apa? Dalam hidup kita ni, untuk lelaki, standard kalori yang kita perlu ambil dalam sehari adalah dalam 300 ataupun 200.5. Sama juga macam perempuan, lebih kurang 200 ke 200.5 lah kalori yang perlu kita ambil. Tapi sekiranya kita tak ambil terlampau banyak, itu yang buatkan badan kita besar kan. Itulah, bayangkan kalau kita makan nasi lemak ayam. Biasanya kalori yang ada dalam nasi lemak ayam tu dalam 800, kita perlu ambil sehari adalah dalam 2,500 saja. Jadi berapa banyak lagi makanan yang kita boleh ambil. Itu yang menyebabkan kita punya badan semakin besar. Jadi sekali-sekali aku beritahu kepada anda yang nak dapat pengukus ini, untuk menjaga kesihatan, kena sharekan banyak-banyak sekarang ni. Sebab saya nak beritahu macam mana caranya untuk dapatkan pengukus ni. Okey, simple dan senang. Pengukus ni saya akan bagi bukan sekarang, tapi di akhir rancangan nanti, di akhir live nanti, dengan cara anda sharekan banyak-banyak supaya anda berpeluang untuk lebih mudahlah kita akan pilih sebagai pemenang. Dan satu lagi, di akhir rancangan, di akhir live ini, saya akan bagi satu soalan dan soalannya cukup senang dan anda kena jawab, dan kita akan bagi hadiah pengukus ini. Dan pengukus ini bukan satu je kita bagi. Nak tahu berapa? Kena tunggulah. Yang paling penting sekali, anda kena terus sharekan sekarang. Sharekan ramai-ramai, sharekan banyak-banyak dan kena jawab soalan pada akhir live nanti untuk anda dapat, orang kata, pengukus ini. Okey? Nampak tak? Kena tunggu kejap lagi. Okey, sebab soalan dia anda kena tunggu tau. Kalau anda skip pergi tengok benda lain, mungkin soalan jawapan dia ada pada pertengahan nanti. Jadi bila anda tengok last-last, apa jawapan dia dah tak dapat tahu kan. Jadi dari sekali pada anda, kena share ramai-ramai dan kena terus menonton live ini sampai habis untuk dapat pengukus yang ada pada tangan saya. Okey, macam saya katakan tadi, Moy terlambat Moy. Thank you, ada Amoy bawah. Macam saya katakan tadilah, hari ini tema kita memang untuk kesihatan. Kita bagi hadiah pun pengukus supaya kita nak makan tidak terlampau berminyak sangat. Dan saya dah tak sabar nak memperkenalkan satu benda yang cukup hebat. Kalau benda ni ada kat rumah anda, mesti anda akan selalu guna dan anda akan selalu sihat. Okey, jadi jom kita perkenalkan sekarang ini. Ini adalah produk untuk menguruskan badan sambil-sambil juga kita menjaga kesihatan. Dekat sebelah saya ni ada Vichico. Ini adalah
Cool Fresh Juicer. Pada anda yang suka minumkan jus lama ni, kalau kita minum, perasan tak bila kita blend buah, kita letak air, dia dah bercampur tu, air dan juga buah tu, kita tak dapat the real juice ataupun tak dapat the betul-betul punya juice. Kalau ikutkan Vichico ni, memang dihasilkan untuk kita dapat 85% berat buah tu. Ha, maksudnya, hampas yang kita buang, kita dapat the real juice tu sendiri. Eh. Okey, jadi sebelum saya nak memperkenalkan, ini adalah produknya ataupun ini adalah apa orang kata ni, pengisarnya, kita akan kenalkan. Eh. Selain daripada anda dapat ini, anda juga akan dapat free gift kat kanan saya ni. Ha, jadi yang pengisar ni kita cerita kejap lagi sebab sekarang ni nak cerita pula pasal free gift. Belum cerita pasal pengisar, dah cerita free gift. Sebab free gift ni yang saya nak beritahu kepada anda bernilai RM168, guys. Ah, memang orang kata berbaloi. Dapat satu produk yang memang terbaik, dapat lagi free gift bernilai RM168. Jadi saya nak perkenalkan yang pertama dulu. Ini adalah untuk alat penjemur. Alat penjemur eh. Alat penjemur untuk menjemur. Jemur lepas kita basuh. Ha, macam lebih kurang macam itulah. Kita dah cuci-cuci pinggan, kita letak kat tepi. Kita ada rak untuk kita jemur supaya pinggan tu kering. Sama juga macam juicer ataupun pengisar ni. Senang je caranya. Bila kita dah cuci-cuci-cuci, kita boleh terus jemur, letak je kat atas macam ni. Ha, jadi segala air je dapat keluar macam tu kan. Okey. Kita dah bagi ni secara percuma. Dan ini pula sekarang ni. Ini kepada anda yang sukakan smoothie. Ataupun yelah, kita dah letak air batu, kita letak buah-buahan kan. Jadi kita blendkan dia. Bayangkan buah-buahan bercampur pula dengan air batu. Bercampur pula dengan rasa-rasa manis masam peh. Itulah smoothie yang paling terbaik sekali. Ini kita bagi saya percuma, ini pun percuma. Dan satu lagi, ini adalah benda yang sangat terbaik, guys. Wow. Botol ni nampak macam biasa, tapi botol ni lain daripada lain eh. Yalah, biasa kalau kita minum jus, perasan tak? Dalam masa beberapa jam tiba-tiba rasanya macam kenapa rasa macam masam ah? Kenapa rasa tak sedap? Sebab buah dia yang dalam jus ni telah rosak. Sebab utama adalah bila kita tuang jus ke dalam, kemudian bila kita tutup, nampak tak ada lagi angin-angin udara kat atas ni, ada juga oksigen yang membuatkan dia boleh makan rasa dari buah-buahan ni, membuatkan buah ni tak tahan lama. Okey, dengan adanya botol ni, bila dah letak jus kat dalam, terus buka kat sini, nampak? Dia ada satu lubang kat sini untuk kita mengeluarkan segala angin, segala udara, segala oksigen yang ada. Hanya perlu tekan sini je. Tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Nampak? Dia akan mengeluarkan ketat ini. Kemudian kita tutup. Jadi kita dapat satu jus yang akan tahan lama. Dengar bunyi dia eh. Ha, nampak. Ha, okey. Ini semua berharga RM168 dan sekarang ni saya nak memperkenalkan pula. Ini dia adalah orang kata apa ni? Putaran-putaran pula. Ini adalah lupa dah ayat dia. Sorry ya. Inilah ni sebab apa ini semua benda-benda tak sihat sekarang. Kita ada pengisar buah-buahan ataupun kita boleh panggil sebagai juicer, cool press juicer gitulah. Okey, ini adalah alatannya yang kita nak kongsikan kepada anda. Dan satu benda yang menarik pasal pengisar buah-buahan ni tengok sebab dia kita tak boleh on tau kalau kita buka benda sebab kat sini dia ada safety lock eh. Kita tekan nampak? Tekan, 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 tekan. Tak boleh kan? Tak, sebab apa? Sebab ada safety lock. Sesuailah kepada yang ada anak-anak kat rumah. Takutlah nanti anak-anak kita main benda ni. Kan? Dia tak berhati-hati boleh sampai kena tangan. Tengok eh. Cara dia nampak? Dia buat secara perlahan-lahan. Okey. Dan beza juga pengisar buah-buahan ataupun pengisar air untuk buah-buahan ni. Selalunya, dia pakai macam mata pisau yang tajam. Tapi untuk produk Vichico ni, dia tak guna langsung benda yang tajam-tajam. Hanya menggunakan, nampak, batu seramik ni eh. Ini sangat tajam, bukan sangat tajam, ini sangat kuat eh. Kalau baling kat kepala boleh benjol kepala tu. Jadi jangan buat main-main. Walaupun tak tajam, dia juga bahaya eh. Jadi dia menggunakan satu, orang kata, putaran ataupun kisaran yang lembut, yang perlahan dan buat-buatkan air itu keluar pun secara lembut, secara perlahan. Okey. Itulah sebuah sedikit tentang pengisar minuman kita pada hari ini. Okey. Cerita pasal ni dah settle. Ini untuk kita buat air. Buah dah ada. Tapi masalahnya saya tak ada resepi pula. Macam mana nak buat ni? Bro. Woi bro. Hey, resepi dekat saya sini lah. Mana you dapat ini resepi? Yelah tadi saya kasi you letak mana-mana saja. Wah, dia salahkan kita pula letak mana-mana saja. Okey, untuk pengetahuan penonton juga bro, betul lah. Yeah, bila betul. Kita beli satu pengisar macam ni, kita akan dapat juga resepi kat sini. Dia ada resepi book ah. Resepi book sekali ah. Dia bagi free saja Semua free saja. Wah, dia dalam dia ada tunjuk apa buah-buahan. Mm-hmm. Okey, dia untuk macam mana check up?
Macam mana cakap tu? Untuk macam sakit perut. Wah, pandai lah sakit kurang perut. Kurang kolesterol lah. Oh, kurangkan kolesterol. Jadi ada jenis-jenis resepi yang kita boleh gunakan lah. Okey bro, macam ni bro. Betul. Macam sekarang ni saya rasa kolesterol saya agak tinggi lah sebab asyik makan makanan berminyak kan. Jadi apa kata bro buatkan saya satu air jus yang orang kata boleh mengurangkan kolesterol saya. Boleh tak? Saya buat makan siulah. Boleh. Okey, silakan. Okey, so pertamanya saya nak bagi tahu ah. Okey, so ini barang. Okey. Biasanya, okey, kita kena pakai pisau. Betul, nak potong. Okey, hari ini tak payah pisau. Okey, betul. Macam mana tak payah pisau kita nak mengkisar macam ni? Satu biji masuk. Eh, mana boleh kena potong kecil-kecil lah. Tak payah, ini dalam dia, dia filter, dia tapis itu apa? Habuk-habuk dia. Dia automatic. Oh, biasa kita guna pisau potong kecil-kecil kan? Okey, hari ini pisau semua tak payah. Semua tak payah. Hey bro, saya tak percaya. Betul. You mahu kurang kolesterol kan? Kurang kolesterol. Sekarang saya buat satu Okey. Itu apa? Itu green apple Green apple. Okey, green apple apple hijau. Okey. Apple hijau ni. Apple hijau Biasa kena macam mana? Potonglah kecil-kecil. Kena potong kecil-kecil kan? Dalam itu kena keluar kan? Ada biji pun biji, semua kena keluar. Hari ini tak payah. Habis tu? Tak payah keluar. Satu biji taruh atas. Tipu lah, tak percaya. Orang percaya. Takkanlah boleh buat macam ni. Tak buang biji, tak buang apa. Betul. Okey. Lepas tu terus tekan ini. Ini button lah. Tadi kita cakap tekan ini button. Okey. Dia pusing kan? Okey. Okey, abang. Ini ya. You terbalik saja. Macam ni. Terbalik dia. Tolakkan saja? Ya, tolakkan saja. Weh. Nampak? Dia tolong you. Itu tapis, itu filter. Dia nanti dia keluar sini. Dia keluar sini, itu air dia akan kumpul-kumpul sampai tinggi sini. Lepas tu sini, ini ada lock, you buka saja. Nampak? Air dia. You tengok ada kering tak? Yalah, ada air-air tak? Tak kering ada lah. Langsung tak ada. Nampak lah. Jadi macam ni ha. Betul. Okey, lepas tu terus continue saja. Masukkan aja lagi. Masuk saja. Masuk saja. Ada batang ni macam mana? Tak apa, dia tapis. Dia dalam ada satu filter, dia boleh tapis keluar semua. Dalamnya biji-biji semua dia tapis. Power lah. Nanti auto wash lagi. Auto wash lagi? Betul. Ini saya tolakkan aja. Tolak saja. Okey, kita nak kurangkan itu kolesterol. You boleh campur. You boleh beli apple, lepas tu campur itu apa? Robak merah ataupun kentang ungu. Tapi boleh campur apa-apalah. Tengok you mia, you suka minum apa, rasa you boleh campur saja. You boleh campur, biasa kurangkan kolesterol, dia boleh campur itu kentang ungu. Kentang ungu, Ada standby saya. Wah, you ada standby semua? Ada standby kasi. Banyak bagus lah. Ini macam kita cari. Tak, sebelum tu bro, betul lah? Ya. Kering lah? Nampak? Kering lah. Sangat kering, dia macam memang segala jus yang ada, dia dah keluarkan? Ya, dia keluar. Ya, tapi yang guna itu tangan biasa. Jadi pisau ini tak payah lah? Tak payah. Ini semua, you terus masuk saja. Kalau kecil-kecil, you boleh potong lah. Kalau you mau kecil-kecil pun boleh. Tapi biasa ini slow juice dia boleh whole fruit. Whole buah-buahan. Masuk sebiji lah, tapi potong langsung. Terus masuk dalam saja. Macam ini, terbalik saja. Nampak? Jadi apa tadi? Hijau kan? Jadi hijau. Sekarang jadi apa? Sudah tukar color purple lah. Betul. Okay. Maksudnya yang macam ni, kita tak payah nak buka dulu. Ya, tak payah buka. Kita campur dulu kan? Okay, sekarang you sudah siap kan? Okay, sudah siap. Lepas tu boleh berhenti. Okay, tekan ini berhenti. Lepas tu, okay, nampak sini ada satu lock Okey, abang tolak saja. Jadi saya tolak saja. Tolak keluar. Tolak betul, keluar saja. Ya, betul abang. Okey, jadi penonton-penonton Facebook sekarang ni, mari kita tengok macam mana hasil lembut air ini. Okey. Buka saja. Buka saja. You buka tarik. Dia keluar terus. Dekat sini ada penapis lagi. Dia penapis jadi dia lagi halus. Okey. Sebab budak-budak itu macam 5 tahun, 6 tahun dia tak suka itu rasa kan. Betul, so betul. Dia boleh tapis sampai langsung tak ada tambah air. Tapi tambah air apa-apa, tapi tambah gula apa-apa. Okey, dia 100% fresh. Saya masih lagi teruja tengok ni Mau cuba? Sangat kering. Ui, mestilah mau cuba. Okey, saya cuba kasih you. Okey, you tengok Tutup dulu Tutup dulu ya. Betul. Sekarang langsung
Siaran langsung. Siaran langsung. Langsung tak ada tambah air. Langsung siaran tak ada tambah air. Okey. Okey. Jadi penonton-penonton semua nampak inilah hasilnya selepas kita mengisarkan buah-buahan tadi ada apple hijau dan juga dengan tadi, itu apple. Dengan apple hijau dan juga kentang hijau. Kentang ungu. Kentang ungu. Saya Melayu tak bagus. Kentang hijau. Aduh, bolehlah. Okey, cuba. Boleh. Cuba. Wow. Betul-betul fresh ah. Tak ada tambah apa-apa. Gula, air. Dia tak sama macam blender biasa. Kalau blender biasa, okay, you letak buah-buahan kena tambah air. Lepas tu dia guna itu high speed lah. Pisau, lepas tu dia baru keluar jus kan. Tapi itu buah-buahan sudah campur air. Tapi ini, abang rasa macam mana? Kenapa sedap sangat? Jujur eh? Jujur ah. Ini pertama kali. Betul ah. Saya dapat rasa dia real juice. Yeah. Selama ni kita minum, dia campur air pun. Ini 100% daripada buah-buah yang telah kita kisarkan tadi. Ya. Yeah. Dan saya tak sangka bila kita campurkan apa tadi kentang ungu tu ataupun keledek tercampur dengan apple hijau. Betul. Rasa dia sedap macam ni. Tadi kita campur dua buah-buahan lah. Lain kali boleh campur carrot pun boleh. Dia lagi manis lah. Kalau carrot. Okay. Tadi saya minum ni untuk kamera sana. Abang sana tengok saya minum bang. Abang fokus saya minum ah. Tengok ah. Ini adalah betul-betul real juice. Memang kalau ikutkan 80% berat buah. Okay. One more. Kita bagi kamera tengok kita. Awak pun tengok saya bro. Wah. Okey ya. Wow. Okey. Okay. Sedap. Sedap ah. Okey, kita boleh continue terus. Oh, ada lagi ya? Ada standby lagi banyak buah-buahan. Oh, cantik. Okey, tadi sekarang lebih kepada kita nak orang kata nak kurangkan kolesterol. Betul. Seterusnya apa lagi yang orang nak bagi saya tunjuk ni? Okey, sekarang ada amoy. Ayo, you mau cakap amoy mana? You mau cakap amoy mana? Perempuan. Perempuan lah kakak semua mau apa? Badan yang langsing. Pencegah kulit. Masuk macam jula. Bukan pencegah. Bukan macam pencerah saya. Kulit. Pencegah saya. Tak mau. Bukan pencegah. Okey. You boleh buat apa? Okey. Untuk mencerahkan kulit. Ya. Okay. Boleh beli nenas. Okey. Nenas dengan itu passion fruit. Ataupun buah markisa. Ya. Kan? Okay. Boleh campur. Dia boleh apa? Ini. Untuk menghadamkan kita punya makanan yang tak berapa hadam. Okey. You orang tak payah takut lah. Kita ada resepi book. Ini resepi book ada Melayu, ada Chinese, ada English. Jangan risau. Antara resepi-resepi yang kita boleh gunakan. Betul. Jadi kalau macam ni macam mana? Okey, you boleh continue terus saja. Kalau you nak buat lagi, boleh continue terus. Lepas sudah siap, baru cuci pun boleh. Boleh macam tu kan? Betul, continue saja. You tutup balik ini penting. Ya, dah tutup balik ini. Okey, lepas tu, okey, terus tekan sini. Okey, kita angkat passion fruit lah. Passion fruit lah. Okey, passion fruit biasa macam ni kan? Betul. Biasa orang pun tahu mau guna apa? Mau guna pisau lah, mau potong. Potong itu biji-biji nak kita keluar kan? Kita ambil dalam dia. Tapi ini tak payah. Biar betul, kita mana makan kulit dia. Betul. Kita nak dalam dia aja. Okey, ini dalam, dia ada satu filter. Dia boleh tapis itu kulit semua. Biji-biji kulit semua tapis. Okey. Betul, you cuba. Betul, saya sudah. Saya macam tak percaya lah. Saya unlock dulu ah. Okey, unlock. Okey. Satu biji ah. Penonton-penonton yang tengok sekarang ni, buah markisa seumur hidup saya tak pernah makan kulit buah markisa atau passion fruit ni. Tapi untuk hari ni, saya dipaksa untuk letakkan dengan kulit-kulit sekali Letak saja. Lepas tu pusing dia. Pusing aja. Pusing ini kasih dia turun bawah. Betul. Okey, tak apa. Kita tengok betul ke tidak keberkesanan produk ini ya. Okey, nampak. Nampak tak? Weh. Jadi air, dia sama. Dia terus keluar. Kita terus tak payah keluar. Nak kupik apa maksudnya. Ini salah satu untuk menjimatkan masa tau. Betul. Jimatkan masa, jimatkan you punya tangan. Tak payah potong apa-apa. Tak payah kutukkan tangan semua. Saya terus masuklah. Lepas tu. Dari sini sebelum tu. Boleh. Kulit dia bercampur pula dengan batang macam ni. Aduh, rasanya Jangan risau. Dia dalam itu filter, dia 100% dia tapis semua keluar. Lepas tu nanti boleh angkat keluar, cuci saja. Tak apa. Nak tahu ke tidak, kita cuba kejap lagi. Dengar tengok macam mana. Ada tak rasa kulit-kulit dia tu ada masuk tak kulit dalam kita punya air? Jadi macam inilah. Dia nanti kering kan? Kering. Dia kering. Wow.
Tapi tanpa air apa-apa pun, dia 100% guna itu seramiknya batu lah. Kita cakap seramik batu lah. Batu seramik itu dari mana? Dari Jerman lah. Oh, batu seramik itu asalnya dari apa? Asalnya dari gunung berapi lah. Betul lah? Betul lah, betul, betul lah. Seramik daripada... Betul lah. Okey, sambil-sambil itu kepada anda semua yang tengah tengok ni, yang mana tahu pernah pergi gunung berapi, apa kata boleh sharekan banyak-banyak kita punya video sekarang ni sebab kita nak sharekan kebaikan. Sebab kepada anda yang mungkin rasanya asyik sakit perut, nak menjaga makanan, ini adalah produk yang kita cari sekarang ni, okey? Selain daripada mencari gunung berapi. Ya, silakan, betul. Okey, lalu kita terus. Sambung saja. Tadi kita cakap campur nenas kan? Bikin nenas. Terus campurlah. Terus masuk dalam saja. Nasib baik nenas itu besar. Kalau dia kecil sikit, sudah kita masuk semua nenas. Tapi nenas, satu biji air kena potong sikit lah. Yalah, mana buat di dalam kan? Tak boleh buat. Itu apple, orange, semua kita sudah ada standby. Oh, orange juga? Orange satu biji. Jadi saya tekan? Tekan saja. Ya. Okay. Semua masuklah. Ya, saya masuk ah. Wow. You standby minum saja. Wah, ini saya suka. Episod yang saya paling suka sekali. Tak payah banyak cakap, tak payah buat apa. Kita minum untuk detoxkan diri kita. Betul. Ini macam detox lah, betul kan? Ya, ya. Daripada korang beli produk mahal-mahal ataupun korang beli air, yalah, kita pergi dekat beberapa shopping komplek kan, jual air satu yang memang jus memang asli macam ni juga. Mahal. Harga yang mahal. Betul, mahal. 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 Tapi untuk ni, Jimat, kenapa dia berhenti? Saya sudah off. Oh, okey. Saya nak minum. Saya ingat kenapa dia berhenti, okey. Okey, saya tarik keluar. Okey, saya tarik keluar. Okey, okay. Saya masuk. Wow. Nampak? 100% dia fresh. Tak ada tambah apa-apa air. Okey. Lagi ini ini biasa orang suka letak mana tahu. You buang pun boleh lah. Tapi biasa kalau you rumah ada tanam itu pokok-pokok lah. Okey. Itu bunga-bunga kan. Okey. You sudah cuci. Sebab takut ada itu semut kan. Betul-betul. You cuci lepas tu taruh itu pokok-pokok sana. Oh, dia jadi sebagai apa? Itu Melayu macam mana cakap. Okey. Apa jadi sebagai? Okey, kalau itu dia kasih macam... ada itu pokok pun kena ada vitamin kan. Dalam Melayu panggil baja. Baja. Okey, jangan basi ini barang tau. Okey, ini biasa kita boleh makan. Tapi kalau you sudah guna slow juice kan. Yalah. Okey, ini you boleh letak you dekat kalau you punya rumah depan ada pokok kan. Ya, betul. Ada bunga-bunga yang masuk dalamlah. Apa saya panggil tadi? Sudah lupalah. Ini kita boleh panggil sebagai baja organik. Baja organik. Ya, yeah, betul. Yeah. So, tak payah nak habis. Ingat lah. Beli lagi baja-baja. Okey. Okey. Seterusnya. Boleh. Ya, saya tuang dah. Okey, sambil-sambil brother kita ni tengah isikan untuk saya minum sekejap lagi, anda kena sharekan ramai-ramai sebab saya tak bagi tahu lagi berapakah harga untuk mesin daripada Vigico ini sebab saya pasti anda akan berpuas hati. Tengok dia punya cara tadi memang sangat-sangat terbaik. Ya. Kita hanya dapat 100% air dari buah-buahan ini sahaja, okey? Jadi kita tengok Wow. Ui, bro. Sedap bau dia Sedap. Sebab tadi kan? Passion fruit. Sebab passion fruit. Buah makisar campur dengan apa nenas. Tadi? Nenas. Ya. Jadi kita nak cuba. Cuba. Bro, you tengok I. Kamera pun tengok saya. Okey. Wow. Macam sirap ais lah. Sirap. Dia punya masam, tak terlampau masam. Campuran buah makisar dengan nenas sangat-sangat ngam. Ya. Sebab apa tahu? Okey, lagi satu saya nak beritahu ada sikit budak-budak itu macam children lah. Budak dia kecil, tak dia tak suka makan itu nenas Betul, sebab tak sedap nenas. Saya pun ini tak suka. Ini sayur-sayur Ada budak tak suka makan Biasanya suruh dia makan, dia lari terus. Betul. Dia tak suka langsung. Dia makan ikan, makan ayam saja kan. Betul. Hari ini you ada ini slow juicer. Okey, kalau you punya anak budak kecil kan, dia tak suka makan apa-apa itu sayur-sayuran. Okey. You jangan takut lagi. You campur apple, campur itu orange, semua masuk. Dia jadi apa? Dia tadi, jadi jus lah. Yalah. Maknanya dengan semua ni kita boleh minum. Daun pandan pun you letak? Betul, boleh. Weh, daun pandan boleh campurkan sekali. Boleh, semua campur masuk saja. Okey, seterusnya resepi apa you nak buat ni? Okey, sambil-sambil tu mari share banyak-banyak sekarang sebab apa kita nak kongsikan kepada anda sekarang ni. Berapakah harga untuk slow juicer ni ataupun sekarang ni kita nak bagi tahu kepada anda berapakah harga untuk orang kata pengisar ini kan. Bro. Ini Ya. Kalau saya mau jual ini produk Betul.
saya pasti saya letak harga mahal loh sebab ini you sudah cakap ah ya. Itu dalam pakai itu gunung berapi punya batu. Ya, betul. Kita mau panjat lagi itu gunung berapi. Ini dalam mesti mahal loh. Okeylah. Ha. Kalau saya ya. 2000 harga sebenarnya. Harga sebenarnya 2000 eh. 2588. 2588 eh. 88. Itu harga sebenarnya. Okeylah macam ya. Ni. Penonton-penonton juga sekarang ni ada yang ya. Agak terkejut. Okey. Dia nak beli tapi harga mahal sangat. Bro, kasihlah murah sikit, bro. Kuranglah, kurang sikit lagi. Berapa lagi boleh? Okey. Ali ni ambil ambil kawan-kawan ah. Sikit-sikitlah, apa-apa. Okey. Kita kasih special price. RM2,588. Berapa murah you boleh bagi? Bagi okay. Tahu sekarang. Ali ni ambil. Kita kasih ya. Okey. Dekat My Home saja ya. My Home saja ini ya. Dia punya harga special ah. Macam ini. Ayuh banyak lambat oh. Bila mau cerita berapa dia punya harga saya sudah barah oh. Tak ada empat nombor. Eh. Tadi empat nombor. RM2,588. Tadi empat nombor lah. Empat nombor? Ya. Eh. Sekarang tak payah empat nombor. Tak kalah murah sangat. Tak payah 2588, tak payah 1988. Eh. Lagi murah lagi? Lagi murah lagi. Okey. Ha. Sekejap saya kongtek nafas dulu. Ini ya, okey. Ya. You cakap slow-slow sama saya. Ya. You cakap slow-slow sama itu penonton tengok live sekarang ni tengah share ramai-ramai ni. Berapa last you boleh bagi untuk produk ini? Vichyco Cool Press Juicer ni. Okey, last ah. Sekarang ambil ah. Okey. 9 9 9 3 nombor saja. 9 9 9. Dari 2,588, ya. Betul. You terus turun kan jadi 999. Ya. Untuk ini My Home shop only. Okey, 999 ah. Betul. Maksudnya 999. Ya. You turunkan harga kau. Okeylah, ya. I faham. You turunkan harga mesti free gift you tak bagi kan? Tak. Free gift tadi kita punya handsome boy saya cakap 168. Hadiah kasih juga. Eh, okey. Betul. You turunkan harga 999. Ya. Ini free gift you bagi juga. Bernilai 168. Ini buku you tak bagi kan? Buku bagi. Biasanya, kalau produk yang mahal, ya. Dia jual murah, satu benda mesti tak bagi. Dia takkan bagi warranty, betul? Ah, okey. Biasa you beli apa? Beli apa-apa sajalah. Vacuum. Beli apa-apa rumah, pakai rumah punya barang, warranty pun ada, mesti ada. Ada tapi yalah. Sekarang you Facebook live online semua ada warranty. I tahu tapi sekarang ni jual murah sangat 999 mesti tak ada warranty betul. Ada warranty. Ada warranty. Lagi ya, biasa rumah punya barang elektrik ah pun 1 tahun warranty kan? Betul? Tapi ini hari okey, ini My Home Shop. Okey, bukan 1 tahun warranty ya. Ah okey. Ah, setahun setengah 2 tahun. Bukan. Bukan macam... Alah, okeylah. Logik. Dengan harga RM999, bagi semua benda ni termasuk buku. Ya. Warranty, I rasa paling lama sekali lah. You boleh bagilah. Paling lama 3 tahun je lah kan? Bukan. TV 3 tahun lah. Ha? Paling lama, okeylah. Berapa lama you boleh bagi? Okey, warranty ya. Okey, ini dari kilang ah. Okey, kotak-kotak semua sudah bercetak ah. Bukan saya stiker ah. Bukan bercetak. Bukan bercetak. Okey, motor dia, warranty dia 10 tahun ah. Weh, 10 tahun jaminan. Betul, jaminan kan? Ha, jaminan. Betul. Harga RM999 ya. Dapat slow juicer ya, ni. Betul. Penisah buah yang memang kita dah tengok memang terbaik. 100% memang buah-buahan ya. Saja, air dia saja keluar tanpa campur air. Bagi free gift, bagi buku RM999, dapat lagi waranti 10 tahun. Ya, motor 10 tahun untuk kilang. Weh. Jadi apa lagi guys? Kepada tengok sekarang ni, janganlah lama-lama. Ya. Boleh terus beli kepada anda yang rasanya jelah. Kita sekarang makin lama ni semakin dimamah usia, makin meningkat umur kita kan. Jadi kita kena jaga kesihatan. Tak naklah minum air berkarbonat, minum air-air yang manis. Ini adalah real juice. Maksudnya memang kita tak tambah apa-apa gula, tak tambah apa-apa lagi bahan-bahan pengawet kan. Semua tak payah. Terbaik untuk anda kena belilah eh. Ya. Sebelum kita nak teruskan lagi, apa kata buat lagi? Okey. Okey, kita cuci tengok bagi kawan-kawan tengoklah. Wah, mau cuci ya? Cuci senang saja. Ambil air. Okey, air. Jap. Air rasa nak cuci ni mana boleh pakai air kena buka semua ni. Tapi ya. Terus sini masuk air saja. Dari tadilah dia betul. Tipu ah. Ya ke? Macam okey, you tunjuk pada air macam ni mau basuh. Okey, tengok air tak percaya. Sama juga buka balik itu mesin dulu. Okey, kasi dia pusing.
Lepas tu air mineral, air biasalah ha. Okey. Okey. Lepas tu terus ini mau tutup dulu ah. Okey. Okay. Lepas tu you terus sini tuang air saja. Okay. Tuang air, lepas tu sampai dia ini dia punya bekas sampai tinggi. Lepas tu okay. You keluar balik saja. Lepas tu dah bersih dah? Ya, dah bersih. Kalau you nak pakai lagi, you terus cuci macam ini saja. Oh, mudah. Okey, kecuali you sudah sudah habis you punya minuman. Mm-hmm. Okey, you baru buka, baru pergi singkir sana cuci lah. Yalah, sebab kadang-kadang ni bila kita dah terlampau banyak sangat buah-buah, kita tak nak bercampur sangat ya, kan. Ya, betul. Jadi cara dia cuci macam tu aja. Okey, macam ni. Lepas tu sama juga. Okey, you buka balik ini. Nampak? Dia sudah cuci keluar. Sudah bersih lah. Sudah bersih, ya. Maknanya dah bersih macam ni, kita boleh buat terus untuk satu lagi jus yang baru. Ya, betul. Memang terbaik. Jadi kepada anda semua, apa lagi bolehlah dapatkan kita punya ni Vichyco German Cold Press Juicer. Jadi sekarang ni kita akan teruskan lagi lah kot. Okey, boleh. Okey, apa kata air yang ni kita bagi kru-kru kita minum. Ya. Kan, kita bagi kru kita minum. Tak apa, ini sebab you nak buat air punya satu lagi jus yang sedap kan? Sekarang saya mau bagi tahu you biar luma punya budak-budak dia tak suka makan sayur-sayur semua kan? Kejap. You, tak apa, you cerita dulu. Okey. Okay, nah, kru, minum. Minum, kata mau pandai. Okey, betul. Saya jujur. Budak-budak memang sangat tak suka makan sayur. Jadi, bila kita masak nasi goreng, kita buat bihun goreng, bila kita bagi sayur, dia akan asing dengan sayur tu ya, kan? Ya, betul. Susah. Betul. Jadi, ada cara ke? Ada. Terus masuk saja. Masuk sayur? Ya. Tambah dengan campur bahan. Campur buah-buahan. Okey, cuba you tunjuk. You tunjuk okay, sekarang. Okey, saya tunjuk sini ya. Okey, saya terus masukkan itu sayur-sayur. Mana ada orang kisah sayur? Betul. Okey, ini sayur apa ni? Ini sayur apa ah? Kalau you punya Chinese panggil apa? Ya, gimana choy ya? Apa you tanya orang luar? Jangan tanya orang luar lah. Kita tengah buat live berdua. Itu panggil apa? Sawi. Sawi lah. Betul. Boleh tanya orang luar. Yeah. Okey, lepas tu terus. Dia tak masuk lagi? Tak apa. Nanti you mak ini ya. Okay. You masuk, kasih dia tolak turun. Macam tu lah. Dia tolak turun saja. Ya. Betul nanti ya. Ayo. Okey. Kalau sudah sangkut dah. Dia sangkut ada satu ini. Okey, you terus tolak saja. Dia boleh tolak. Kemudian you letak sini. You terus masuk saja. Nice. Baru nak tanya ini untuk apa? Ya, ini untuk macam kalau sangkutlah. Sangkutlah. You tolak masuk saja. Okey. Okey. Lepas tu terus campurlah. Campur apple. Okey, kalau dia sudah sambut, you boleh reverse lah. Sudah ini sangkut. Batu kan? Okey, you tekan sini dia reverse. Dia kasi terbalik. Mana dia nak betulkan balik keadaan yang kat bawah tu kan. Okey, terbaik. Okay, you terus masuk saja, sambung saja. Sambung, ini cucuk saja. Cucuk saja. Ya, betul. Okey. Senanglah, senang guna saja. Okey, sambil-sambil bro ini kita tengah buat kan. Apa lagi guys, kepada anda yang tengah menonton sekarang ni. Betul. Sebelum ni harganya adalah RM2,588. Dan sekarang ni kita bagi dengan harga runtuh. Harga sangat murah, iaitu menjadi RM999 je. Anda akan dapat kata pengisar buah-buahan ni. Dapat juga free gift kat sini. Botol ni dapat. Dan paling penting sekali, dapat buku untuk kita buat jus. Ini memang tak dijual kat mana. Hanya untuk hari ini saja RM999 sahaja. Ya, jambu-jambu semua boleh masuklah. Betul. Okey, jadi kepada anda yang nak beli ni, jangan lupa boleh komen kat situ saya nak. Jadi betul. Kita punya admin akan terus DM anda, akan terus mesej anda dan dia akan terus bagitulah cara-cara seterusnya untuk pembayaran dan juga cara-cara untuk penghantaran. Okey, sebab dengar cerita dekat sekitar Lembah Kelang penghantaran percuma aje. Yes. Okey, penghantaran percuma. Secara percuma penghantaran tak kisah abang duduk Terengganu ke, Kelantan ke, Johor ke, Penang ke, Serulu. Semua free ke? Malaysia. Bukan Lembah Kelang saja. Bukan. Semua sekali free Seluruh Malaysia free. Baik. Maksudnya untuk hari ini dengan harga RM999 delivery free. Free delivery untuk anda. Free delivery ya. Okay. So sudah siap? Okey, kejap. Tadi you letak dalam ni. Ada sayur. Jambu, ada apple. Okey, apa kata you, air tak, ni boleh letak? Boleh. Hey, mana betul. Ada orang minum ni? Okey, tak apa ni, kita letak kejap lagi, kita tapi, simpan dulu. Terlalu sayur lah, terlalu banyak sayur. Terlalu banyak, sudah penuh. Sudah betul, terlalu sayur. Tak boleh letak banyak sangat, tak boleh letak lebih dulu lah. Cuba minum yang ni dulu lah. Cuba minum inilah. Kita ni off dulu lah. Okey, lepas tu sama kita, juga. Kita buka. Tadi warna ungu kan? Okay. Sekarang warna hijau. Okey, kita cuba Ini bagus. Bagus ah. Ini bagus.
Biasa tak makan sayur kan? Saya tak makan sayur punya. Ha, sekarang you makan lah. Sayur, selalu makan sayur. Nanti you hari-hari mau makan sayur. Eh, tapi saya tak nak lah minum, bro. Betul. Ini YouTuber, rasa sayur lah. Tak nak. YouTuber tengok. Mana ada orang minum. Ini bukan sayur, ini apple. Tadi you letak sayur sawi tadi. Okey, kita buang segala bayangan dan ada sayur tadi. Kita cuba minum, eh. Best lah. Tak rasa sayur lah. Tak rasa sayur langsung. Betul. Tak rasa. Sebab sudah campur itu apple semua, mah. Kepada ibu bapa, kepada penjaga-penjaga yang tengah tengok sekarang ni, sekiranya anak anda tu atau anak asuhan anda tu susah untuk makan sayur, ini adalah salah satu alternatifnya. Ya. Bila anda kisah bersama dengan apple, saya pun minum. Minum lah. Wow. Terbaik lah, bro. Bro, apa pun saya nak ucapkan terima kasih juga lah kat bro. Sebab ya, boleh, boleh. Tolong tak apa, kita tak apa hari ni kan buat jus ni sebab orang kata, yalah, untuk menjaga kesihatan ni kita perlukan kawan-kawan macam you lah. Bagi kita semangat lagi kan. Jadi, kepada penonton-penonton sekarang ni, apa kata boleh terus komen saya nak sekarang sebab kita nak bagi wang tunai sebanyak RM999. Ya, harga sangat murah. Sebelum ni harganya RM2,588. Sekarang kita bagi dengan harga RM999. Dan kepada anda juga boleh komen kat sebelah, saya nak, saya nak. Saya nak, okay, saya bro, nak. Okey bro, mungkin ada last word daripada you. You nak cakap apa lah? Saya mau cakap apa lah. You last word lah, you cakap lah. Ini memang untuk kesihatan kita keluarga lah. Kalau rumah ada orang tak biasa, tak suka makan, jangan cakap budak lah. Macam kita orang dewasa pun ada sikit. Tak suka juga makan sayur semua. Kan? Tapi itu barang memang ada vitamin atau itu apa? High tinggi ni macam mana cakap lah itu. Tak apa, you tak cakap, you sambung saja. Kesihatan ni lah. Kesihatan ni lah, paling senang. Bila you sudah ada, so apa lain kali you ni orang tua ke atau kita biasa you tak biasa makan ni food, semua boleh masuk dalam. Kita masukkan saja dalam. Dia campur saja. Campur apple. Memudahkan semua kita untuk makan. Satu lagi kepada anda nampak Sebab dekat buah apple tadi dia ada macam tulisan-tulisan, ada macam pelekat tau. Nampak pelekat dia ni tak masuk dalam jus, tapi dia dah kisarkan, maksud dia dah asingkan dia punya pelekat ni, nampak tak? So kita tak dapat rasa langsung benda-benda tu. Ya. Dengan harga RM99, apalah sangat untuk kesihatan anda sepanjang hidup, betul tak? Sebab ini boleh guna sampai sehingga waranti 10 tahun. 10 tahun. Wow. Memang terbaik, bro. Jangan thank takut. You so much, bro. Okey. Thank boleh, you. Boleh. Nanti kita jumpa lagi Okey. Bro, sudah keluar? Ha? Bagilah dulu, belum lagi. Belum lagi. You kasi ending dengan I lah. You jangan keluar dulu. Okey, satu lagi, bro. Selain daripada dua orang tadi beli juicer ni dengan harga RM999. Okay. Saya dah bagi tahu dah awal-awal juga kepada anda yang nak join untuk kontes kita ni, iaitu kita nak bagi pengukus ni secara percuma. Okey, bro. Kasih saya free lah. You pegang lah. You pegang dulu. You jadi model. Okey. Okay. Pengukus ni secara percuma. You cakap dulu, saya minum dulu. Apa? Saya pukul. Okey. Kita bagi pengukus secara percuma. Senang caranya kepada anda yang telah share kan tadi tu. Ya. Dah share banyak. Itulah peluang anda untuk menang lebih tinggi. Dan juga kena jawab soalan. Untuk produk Vigico ni, berapa lamakah waranti yang telah diberikan? Itu soalannya. Soalannya lain sekali. Untuk produk Vichico Cool Press Juicer ni, berapa lama waranti yang telah diberikan? Itu soalan dia, betul? Yalah. Jawapan ada? 10 tahun. Dia pergi, janganlah bagi tahu jawapan. Kau bagi tahu jawapan kenapa? Janganlah bagi tahu kita bagi juga. Ai sudah bagi jawapan. Ayo. Jangan cepat-cepatlah. Okey semua, terima kasih kerana share. Thank you. Bye bye. Ayo.